Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Devia Channel. Di video kali ini kita mau review lagi ya, review untuk keperluan cuci mobil, cuci motor. Barang sudah saya beli, kita unboxing saja. Harganya sangat murah, nggak sampai 150.000. Ini harganya. Kita buka dulu. Dengan harga yang begitu terjangkau, apa aja yang kita dapat? Kita buka aja. Oke. Kita dapat ini buat penyemprotnya ini. Kita dapat adaptornya yang dicolokin ke listrik. Ini kita dapat pompanya. Ini pompanya, spesifikasinya water pressure pumps model up. Voltnya 12 sampai 15 volt, powernya 60 sampai 65 watt. 5 ampere. Tekannya 120 PSI atau 8,5 bar. Kita juga dapat ini kain, mungkin buat nyucinya ya. Terus ini kita dapat selang. Selangnya ini nanti ini ya. Ini kita disambungin ke sini. Nih. Ya. Terus kita dapat selang lagi ini berarti ini nanti kita dapat selang lagi ini. Terus ini dapat saringannya, terus beserta klaim-klaimnya. Coba mari kita rangkai aja langsung. Ini kita dapat klaim sebanyak 1, 2, 3, 4 biji, 4 buah. Ini ke sini. Oke, saya ambil obeng dulu. Ini guys, saya sudah ambil obengnya. Kita langsung aja kita rangkai. Ini dimasukin dulu. Mungkin dikasih saringan biar ininya nggak gampang mampet guys. Tidak kencang guys. Terus ini menuju ini dari pompanya ini. Lubangnya yang mana ini guys? Lubangnya yang mana? Ini ada panahnya guys. Mungkin ini yang buat keluar. Jadi kita coba aja. Jangan lupa dikencengin guys. Atau mungkin diklaim nanti aja, nanti saya coba dulu. Terus ininya sini. Nah, klaimnya kita pasang dulu. Walaupun nanti dikencengin nanti aja kalau udah benar. Kira-kira ini berapa meter ya guys? 2 meteran lah. 2 atau berapa meter? 1. Ya 3 meteran, sekitar 3 meteran guys. Oke guys, ini udah saya rangkai semua. Nanti kalau pasang ini ada tandanya ya. Tandanya. Kalau yang ini yang ada tanda panahnya ini yang out. Jadi jangan salah, yang out ini
setelah benang ini yang menuju spray ini. Spray. Terus ya kalau yang enggak ada tandanya ini ke sini. Ke sini, terus ini adapternya. Oke, langsung aja kita coba bagaimana performanya memuaskan atau tidak. Tadi sudah saya coba sih, sebenarnya bagus. Langsung aja kita coba. Oke, yang ini jangan lupa ya masukkan ke air. Ini udah saya kasih tong di sini. Oke guys, ini sudah dicoba ya. Ini sudah terpasang listriknya. Ini menurut saya sangat kenceng sekali ini. Kenceng sekali. Ya. Bisa untuk ngabut. Jadi bisa cuma ngabut saja bisa. Dengan harga yang cukup terjangkau menurut saya sangat worth it sekali. Ya, semoga aja awet. Ya kekurangannya cuma satu, nggak ada saklarnya. Jadi kalau mau matiin itu harus cabut stop kontaknya. Bisa untuk nyuci mobil juga. Ini. Oke guys, videonya cukup sekian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you for watching. See you the next video. Bye bye. Saya mau lanjut nyucinya.